Siapa? Hei. Hey, welcome to Gripping Night. Oke, teman-teman, kali ini saya akan berpetualang di rumah pengabdi setan real ini. Dan di sini saya akan bermain spiritual. Oke, di sini banyak historinya. Mungkin nanti saya di dalam akan sedikit bercerita aja. Oke, thank you yang udah join, yang udah mampir. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Oke. Tanpa basa-basi kita akan langsung ke TKP. Oke, teman-teman, perjalanan dari bawah sampai ke atas lumayan melelahkan, dan akhirnya di sini puncaknya nih lokasinya, rumah pengabdi setan real. Oke, kita lihat dulu jamnya. Sekarang jam berapa? Jam 12:30. Oke, kita akan lanjut. Sebentar ya, saya kasih napas dulu sebentar. Masih capek. Di situ ada sebuah garasi. Itu rumahnya. Kita akan lanjut ke sana. Nanti di dalam saya akan sedikit bercerita tentang kejadian-kejadian aneh di sini yang dialami oleh security dan direksi yang di sini. Oke. Ini saya berat bawa si Rocky di sini. Nanti di sana saya akan bermain spirit doll, teman-teman. Oke. Gokil. Satu buah gerasinya nih. Udah banyak pohon-pohon dari sana. Bangunan Belandanya gokil sekali. Tim lagi standby di bawah, teman-teman, dan akses ke sini lumayan jauh. Ini di atas bukit gunung. Rumah ini dibangun tahun 1931 dan masih terurus rapi di sini. Nah, kenapa rapi? Karena ada historinya. Oke, gokil ya. Jadi begini historinya dulu. Sang direksi di sini sempat mimpi 3 kali berturut-turut dengan hari yang berbeda, tetapi dia mimpi ada seorang noni Belanda tinggal di sini, dan dia minta nggak boleh dihancurin tempat ini, dan dia katanya tempatnya itu yang nggak akan dihancurin itu di salah satu kolamnya di situ, dan nitip juga wangsit amanat di sini, katanya rumah ini juga jangan dihancurin begitu. Selama 3 hari dan bercerita sama satpam dan tempatnya lain-lain juga, sama teman-teman dengan kerabat-kerabatnya, lalu benar ada kejadian si noni Belanda itu seolah-olah ngasih makan ikan di sini di kolamnya nih. Banyak kejadian aneh di sini, teman-teman. Halo, permisi. Nanti di dalam saya akan bermain spirit doll. Nah, di sini nih. Siapa? Siapa? Hei. Hei. Ada suara. Ada yang dengar tadi?
dikelilingi tengah hutan nih. Anjing, ada suara tadi. Nih, malam ini yang gak boleh dihancurin sama si Noni ini. Seolah-olah dia di sini berdiri terus ngasih makan kata sekuriti tempat. Dan di rumah ini juga pintunya suka ketutup sendiri, kebuka sendiri. Ada beberapa pintu yang suka dimainin. Dan satu lagi yang paling sakral di sini, ada satu ruangan bahkan siapapun gak berani masuk dan dilarang masuk. Nanti kita akan bermain spirit doll di sana ya, melanggar pantangan di sana. Gak tahu hoax atau gak tahu real, kita coba aja. Dan ini adalah real rumah pengabdi setan yang sesungguhnya ternyata ada di sini. Oke. Wah, ini gokil ini, gede sekali. Aduh. Anjing, saya mulai pusing kepala, maaf teman-teman. Halo. Kita dikelilingi sama pohon-pohon, udah kayak hutan. Ini sangat terawat sekali ya. Pintu juga lihat klasik sekali, old school. Bangunannya juga. Oke. Okay. Astagfirullahaladzim. Mungkin saya halu tadi. Kayak patung. Tapi nggak tahu apalah, abaikan saja. Halo, permisi. Kita akan bermain. Anjing, kok tiba-tiba merinding anjing, ada yang ngikutin. Asli sini tegang nih. Soalnya satpam juga enggak mau berani ngantar ke sini. Dan dua security di sini tidur di bawah di pos tiap malam, enggak berani di sini. Dulu ini ya di tempat sama satpam di sini nih. Oke. Okay. Kita coba masuk lewat mana dulu ya, lewat sini dulu. Kalau lawan ini toiletnya nih, pintu utama. Ini sih paket. Ada ruangan lagi nih. Ini sih servis parabola. Oke. Oh, ini ada ruangan lagi. Siapa? Dapur tuh kunci lagi. Cing, mulai tegang masuk ke sini. Dan di sini juga belum pernah ada konten kreator yang masuk ke sini malam-malam. Ini real rumah pengabdi setan. Wah, lihat pintunya juga sangat otentik sekali. 1931-13 nih, masih terawat. Oke. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Lampunya kedip-kedip. Oke. Oke, teman-teman. Seroki berat, gue simpan dulu di sini ya. Oke. Kita akan mencoba lighting yang sedikit redup ya. Masih, ini masih tetap terang. Biar sedikit creepy nih, dapat suasananya. Kita ganti center lah. Bentar. Ini dapat ya creepy-nya nih. Nah, biar lebih seru kita tutup hordengnya ya. Oke. Ada satu buah wastafel di sini. Itu kena angin. Di situ ada satu buah dispenser Siroki. Meja makan. Ada kursi dan televisi.
Televisinya itu televisi old school tahun 90-an. Ini ruang tamunya. Dan kata penjaganya, dekat ruang makan sebelah kiri ada pintu yang nggak bisa dibuka, yang nggak boleh masih kita masukin. Mungkin ini nih, satu pintu ini kan dua pintu nih. Logikanya dua pintu, ini satu pintu. Nanti kita terakhir akan masuk ke sini bermain, bermain spirit doll. Ada suara kenangan air tadi di sini. Halo. Oke, kondisinya merinding anjir. Ini masih terawat, masih bagusnya. Cuma jarang diisi ini. Ini diisi satu bulan sekali, itu juga tiap siang. Predeteksi di sini. Oke. Kita coba lebih redup lagi ya. Wah, ini lebih seru nih. Segini cukup ya, teman-teman. Misi. Wah, ada ruangan lagi. Gokil, ini ruang tamu nih kayaknya nih. Ada yang anjir. Halo. Kok kaki kita di sini ya? Segalanya terlalu tinggi kayaknya nih. Oke. Ada ruang tamu di sini. Kok di sini wangi-wangi. Kok ini wangi bunga batasan. Lukisan. Kursi lagi di sini, jadi dua ruang tamu ya di sini, kanan sama kiri teman-teman. Tuh satu itu ruang tempat makan, tempat keluarga di sana, ada ruang tamu juga. Saya di sini berat kaki, masih banyak guci-guci ini. Ini paling angker sakral nih. Jadi sebetulnya rumah pegawai setan itu yang real itu di sini. Cuman masih bagus, tapi reaksinya ngeganggu para satpam di sini sama pegawai-pegawai di sini, tempat singgahnya para direksi di sini. Oke, kita masuk ke sini. Anjing, sumpah demi apapun, apapun ini merinding asli di sini. Pelan-pelan teman-teman. Tuh lampu kedip-kedip terus anjir. Mungkin mau koslet. Kok saya gemeteran di sini? Ini apa ini? Oh, ini ruang biliar nih. Oh, ini bocor, lihat. Banyak genangan air di sini, itu ngeblur. Oke. Okay. Ada satu buah televisi lagi. Itu tempat biliarnya. Oke. Ini udah jebol nih. Anjing. Itu sticknya di sana. Oke. Semenjak Bapak Direksi itu mimpi tempat ini diabadikan dan tidak mau dihancurkan sama kolamnya. Entah siapa noni yang tinggal di sana yang sempat masuk ke dalam mimpi si bapak itu. Misteri masih belum terpecahkan. Ini ada ruang lagi ini. Oh, ini kamar teman-teman. Kamar utama di sini. Anjing, ini kebawahnya masih bersih tapi edan ini. Merindingnya ini ada pintu lagi. Kita coba masuk. Itu keluar ternyata ya nggak tembus senternya. Kita coba senternya yang satu lagi tuh. Oke. Saya kira dikunci ini. Oke. Kita kunci ya. Sampai sana kita belum mencoba mengacak-acak semuanya di sini. Ini ada ruangan lagi nih. Ruangan apa nih? Ini ada ruangan lagi. Mungkin ini ruangan santai di sini nih. Ada vas bunga. Astagfirullahaladzim. Halo. Ada yang nyinden tadi. Ada apa ikan? Sini ada kursi.
Kita akan bermain Bloody Mary di sini ya. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Kayak enggak pernah kebaikan. Itu cuma hiburan aja. Kita fokus ke satu ruangan lagi di sini nih. Dan intinya kita akan bermain Spirit Doll bersama si Rocky ini. Ada kamar lagi di sini. Ini apa ini? Halo, oh, ini kamar mandi. Wah, gokil nih, ada bathtubnya. Anjing, masih mengalir, lihat. Oh, ini bocor ayahnya. Tadi kan kepala saya ada tetesan air. Oke. Okay. Nah, kita akan bermain Baby Blue, teman-teman. Mungkin kalian ada yang tahu ya, udah pernah lihat video saya sebelumnya. Kita 2 tahun ke belakang bermain challenge, kita akan challenge lagi di sini. Bermain Baby Blue ya. Mungkin kita akan mematikan lighting, kasih yang lebih redup ya di sini, atau nggak matikan aja. Udah nanti aja lah. Tapi saya penasaran nih. Udah nanti aja lah. Kita akan fokus dulu nih. Jadi kita akan fokus jalan itu main baby doll, baby doll, spirit doll, bukan baby blue nih. Oke. Okay. Hasil ini yang bikin saya takut itu di sini. Biasanya pintunya suka ketutup sendiri, makanya sering dikunci di sini pintunya. Ini ada pintu lagi di sini. Masih. Wah, ada kunci nih. Halo. Oh, ini kamar mandi lagi, teman-teman. Udahlah. Kita tutup satu-satu ya. Semoga ini pintu ini kebuka sendiri. Saya halu di sini. Saya ada bayangan aja di sini. Coba masuk ke ruangan yang paling sakral oleh orang-orang di sini. Bahkan itu sangat dilarang buat masuk ke sini. Halo. Kita coba tutup lagi ya. Kita akan sedikit moment of silence di sini. Ini kita tutup lagi. Inilah pintu keramat di sini nih. Pintunya sangat disakralkan di sini. Oke. Oke. Beri saya napas sebentar buat masuk ke sini. Bismillah, 1, 2, 3. Siapa? Tapi itu lagi. Oh, ini kamar mandi lagi. Wah,
kampus kemarin nih. Kunci. Kita telepon lagi ya. Entah tahu kenapa gak boleh masuk ke sini. Halo. Mungkin ada misteri di sini. Wah, ini kamar lagi, teman-teman. Oke. Ada satu buah lemari, kursi, handuk, sama karpet. Itu nggak ada kuncinya tuh, masih dikunci. Tuh. Oke, kita coba redupkan sedikit lagi ya. Oh, biar dapat suasananya. Oh, ini pintu kamar mandi tadi. Tembus tadi. Kita tutup lagi ya. Kamar ini aja. Kita akan bermain baby doll di sini ya. Spirit doll di sini ya. Juga ada piala-piala kayaknya nih. Anjing. Saya tadi asal dikunci. Kenapa kebuka? Oke. Tuh. Masih banyak propertinya, teman-teman. Kita bermain Cherokee di sini. Oke, Rocky. Di ruangan ini kita akan bermain Spirit Doll. Oke. Di mana ya cocoknya ya? Oh, sini saya duduk sama si Rocky ya. Pasang noise detector. Oke, teman-teman, kita coba on kan noise detectornya. Oke. Kita coba standby di sini. Jalan kau ini silo cedera kau ini bola hadir sehadiran dunia. Sumpahnya demi apapun. Ini bau melati lebih strong. Ini berat, mau berat tidak ada interaksi. Di sini. Oke. Kita tutup lagi. Berat anjing. Berat. Kunci. Oke, saya bawa kuncinya. Senternya gelap, kita cari yang lagi.
Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu jalan-jalan di rumah pakai setan. Thank you yang udah join, yang udah support kita, dan yang skip iklannya. Thank you buat semuanya ya. Saya pamit, tim ada di bawah, saya masih jauh ke bawah, saya akan closing di sini. Thank you buat semuanya. Sampai jumpa lagi bersama kita di Creeping Night.